Planta Resipiku Warisanku, satu kempen usaha sama di antara TV3 dan Planta dalam mencari resipi turun-temurun rakyat Malaysia untuk dipertontonkan kepada semua. Penonton hanya perlu menghantar resipi turun-temurun dan cerita unik di sebalik resipi bagi memenangi hadiah bernilai RM80,000. Minggu ini, resipi pilihan datang dari Negeri Sembilan. Pilihan kelima, resipi daging salai masak lemak berlimbing buluh. Zahidah binti Jaafar, Batu Kikir, Negeri Sembilan. Tak sompek belajar dengan Mak Suwana tau, tapi sompek belajar dengan akak lah. Mak tu menurunkan pada akak. Dia kalau pure Negeri Sembilan punya tak ada bawang putih merah, tak ada semua. Betul-betul cili, kunyit, santan dah, garam. Pilihan keempat, resipi telur itik masak lemak, Nur Asih binti Muhammad Ali, Ampangan Seremban. Pilihan ketiga, resipi Rojak Ibrahim Hajah Fatimah, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Pilihan kedua, resipi nasi tomato mami, Ruzaimi Ishak, Ampangan Seremban. Saya masak dengan Planta sebab bila kita letak majlis Planta tu, dia akan mengilatkan lagi nasi ni bagi nampak menyelerakan, and then rasa majlis Planta tu menambahkan lagi selera bila makan nasi ni. Pilihan resipi turun-temurun minggu ini datangnya dari Ampangan Seremban, resipi nasi ayam world champion Azlan bin Ibrahim. Saya dah buka 10 tahun, yang sudah lah 10 tahun dah belajar masak. Kita ambil daripada keturunan adik-adik belah isteri saya. Dia orang dah tahu dah. Orang cakap, pergi ke Seremban, jom pergi makan nasi yang lotak-lotak habis. Di cincang-cincang clear, ingat sampai bila-bila. Saksikan resipi turun-temurun daripada Planta seterusnya di minggu hadapan.